kita udah masuk ke Kampung Tridi dapat gini kan. Tadi masuk harganya Rp5.000 dapat gantungan seperti ini. Sekarang kita mau menuju ke Jembatan Kaca. Sekarang ada di lokasi Jembatan Kaca. Di sini spot yang bagus itu buat foto-foto. Kita lihat ya. Kok kurang senyum? Sekarang hari Selasa, jadi kelihatannya sepi banget. Kalau weekend pastinya ramai. Tapi kalau sepi kayak gini lebih enak sih. Foto-fotonya jadi gak ngantuk. Kali di belakang, tapi kalinya lagi surut. Butek. Pas naik di Jembatan Kaca ini tuh agak goyang-goyang dikit gitu, jadi agak ngeri. Sebenernya gak goyang sih. Apalagi kalau dijot-jot kayak gini. Tapi gak se-mengerikan yang di titik-titik ya, di Cina. Awas put. Sekarang pindah dari Kampung Tridi ke Kampung Warna-Warni ini, Mbak. Oke. Jadi bayar lagi. Ya, bayar 3.000. Langsung kita masuk ke Kampung Warna-Warni. Oke, perjalanan di Kampung Warna-Warninya selesai. Kita sekarang mau nyari oleh-oleh dulu di stasiun Kota Baru. Di sana katanya sudah ada kota baru.